أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آنما الإنسان ما لم يعلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد الحمد لله segala puji dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah dan dialah Tuhan yang telah menciptakan kita yang asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani. Lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kokoh dinamakan ia sebagai rahim ibu dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memuliakan kita yang asalnya daripada setitik air yang hina yang datang daripada kemaluan. Lalu mati kita dipanggil bangkai. Lalu dimuliakan itu tadi disebabkan kita menjadi umat manusia yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mengabdikan diri kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidak aku ciptakan dan tidak aku jadikan jin beserta manusia itu tadi melainkan sebagai penyembah ataupun mengabdikan diri kepada aku. Selawat beserta salam atas junjungan besar kita Sayyiduna wa Maulana wa Habibuna wa Syafi'una wa Zuhrina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat lagi sama-sama kita bertemu berhimpun di dalam rumah Allah Taala yang mulia ini dinamakan ia sebagai Masjid An-Na'im. Taman Sri Setia Teluk Intan Perak Darul Ridwan bagi membicarakan sebuah kitab yang dinamakan ia sebagai Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, yang mana kita telah sampai kepada bab yang kedua iaitu pada menyatakan berbuat taat dan ibadat yang zahir, dan kita dalam perbahasan mengenai adab-adab Jumaat. Fasal pada menyatakan adab-adab Jumaat iaitulah fasal yang ke-14 dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, dan sampai kita kepada adab yang ke-15. Adab yang lalu, adab ke-14, kita memperbahaskan mengenai surah-surah yang sepatutnya dibacakan pada hari Jumaat yang berlaku pada hari ini tadi, siang tadi, yang mana dianjurkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala tentang beberapa surah. Antaranya suratul Kahfi. Jika tak berdaya pada suratul Kahfi, maka suratul Ikhlas. Kalau tidak berjaya pada suratul Ikhlas, maka jangan dilupakan pada suratul Dukhan. InsyaAllah. Minta maaf, surah Yasin dahulu. Baca surah Yasin. Tak dapat kepada surah Yasin, maka baca surah Hamim Dukhan.
Kalau tak boleh pada Hamim Duhan, maka bacakanlah pada surah Tabarak, InsyaAllah Al-Mulk. Maka disebutkan Allah Ta'ala memberikan ganjaran keampunan yang besar kepada mereka-mereka yang membacakannya. Baik. Adab yang ke-15. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi fid darainil amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya pada bab yang kedua, pada menyatakan berbuat taat dan ibadat yang zahir, pada fasal yang ke-14, pada menyatakan adab pada hari Jumaat. Adab yang ke-15. Kata pengarang kitab, sayugianya engkau banyakkan membaca selawat dan salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam pada hari Jumaat dan malamnya, iaitu terlebih daripada hari yang lain daripada kelebihan membaca, iaitu terlebih daripada hari yang lain, kerana kelebihan membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam pada hari Jumaat itu amat banyak. Dan setengah daripada kelebihan membaca selawat itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, man salla alayya fi yaumil jum'ati thamaniyan marratan ghafarallahu zunubahu thamaninan sana. Yang bermaksud, barang siapa yang membaca selawat atasku di dalam hari Jumaat 80 kali, nuscaya mengampuni Allah Ta'ala atasnya dosanya selama 80 tahun. InsyaAllah. Ini kelebihan orang yang berselawat. Dianjurkan pada hari Jumaat. Apa nak buat pada hari Jumaat? Iaitu perbanyakkan selawat kata baginda Nabi SAW. Ha, MasyaAllah. Dengan selawat yang paling baik sekali, dinamakan ia sebagai selawat Ibrahimiyah. Ha, itu selawat yang paling baik. InsyaAllah. Kerana kebaikan selawat itu tadi, ia dipilih untuk dijadikan bacaan selawat dalam sembahyang. InsyaAllah. Itu dijadikan dia yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. InsyaAllah. Ini selawat yang paling baik. Adapun panjang membacanya, baca yang seringkasnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masih panjang lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panjang lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Paling pendek. Ha? Sekurang-kurangnya membaca yang demikian rupa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Maka kata pengarang apa? Sayugianya. Ha, akan-akan mana nak beritahu satu perkara yang menggembirakan bagi umat Muhammad ni tadi. Ada satu perkara kalau dia buat dengan memuji ke atas penghulunya, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam, maka nuscaya ketika itu mendapat keberkatan. Disuruhnya apa? Maka hendaklah engkau banyakkan membaca selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari Jumaat dan malamnya, iaitulah terlebih daripada hari yang lain. Maknanya orang selawat pada hari Jumaat, jangan tinggal selawat pada hari lain. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, 6 hari yang setelah selain daripada itu, selawat juga. Katalah kita selawat tiap-tiap hari 100 kali. InsyaAllah. 100 kali itu memang dah wajib kita selawat. Ataupun kita katalah kita selawat 10 kali je sehari. InsyaAllah. 10 kali sehari kita selawat. Kenapa 10 kali pula? Itu pun selawat menumpang dalam sembahyang. InsyaAllah. Tabarakallah. Ha? Tahiyat awal, tahiyat akhir. Ha, datang 5 waktu. Ha, itulah numpangnya. InsyaAllah. Tabarakallah Ta'ala. Ha, maka ketika itu dia selawat 10 kali tiap-tiap hari, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala pada dia. Dan adapun orang yang berselawat pada hari Jumaat lebih daripada 80 kali, diampun di Allah Taala dosanya 80 tahun. Ini pengarang kitab rahimahullah taala sebut, bukan saya sebut, insyaallah. Jadi pengarang sebutkan di sini, ghafarallah, telah diampunkan oleh Allah zunubahu samaniyan sana. Diampun, telah diampun di Allah Taala baginya dosa 80 tahun. Ay, mudah saja ustaz, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. 80 tahun ni kira-kira berapa? Sama dengan orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Orang dapat malam Lailatul Qadar kan Allah Taala kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan.
lebih kurang 83 tahun insyaallah. Ini istighfar tiap hari Jumaat, selawat Nabi tiap hari Jumaat 80 kali je. Allah Taala kata, Nabi kata Allah ampunkan dosa dia 80 tahun insyaallah tabarakallah taala. Yang Jumaat ya apa nama kita sebutkan dalam Ramadan tu kita pulun bangun 10 malam terakhir nak dapatkan Lailatul Qadar. Tiba pada hari Jumaat rupanya Allah Taala perhidangkan satu rahsia lagi, iaitu diampun dosa 80 tahun. Ampun ke ustaz, betul ke kalau kita salah ampun? Ampun tak ampun tu kerja Allah Taala. Kita buat insya tabarakallah taala. Kita buat. Nanti bila ditanya di Allah, ya Allah saya dah buat ya Allah. Cuma engkau atas takluk engkau je nak ampun atau tak ampun. Itu saja insya-Allah. Bukan kata dah ampun keluar satu surat resit. Ridwan dah ampun dah dosa engkau sebab engkau apa selawat apa pun tak ada keluar macam tu insya-Allah. Tu sebab jadi rahsia Allah Taala. Yang penting kita buat insya-Allah. Ini kelebihannya tu tadi. Tu sebabkan dikatakan dalam sini akhrajatun darqatni min riwayatul Abi Musib al-Iraqi. Hadis ni hadis oleh Iraqi. Maka dikatakan hadis yang diceritakan tadi tentang orang yang selawat atas Nabi SAW. Kalau hadis ni kata berat, kita pakai hadis yang sahih. Man salla alayya salatullah alayya asyara marrah. Siapa yang solat kat selawat ke atasku satu kali, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala selawat balik atas dia 10 kali. Satu kali orang ni selawat, Allah selawat balik atas dia 10 kali. Selawat Allah maksudnya apa? Selawatnya Allah makna pengampunan. InsyaAllah. Selawatnya Allah pada makhluk tadi makna pengampunan Allah. Siapa yang selawat pada aku satu kali, Allah ampunkan dia 10 kali. Ini kata Nabi SAW. Maka kalau katalah sampai 80 kali, Allah ampunkan 80 tahunnya dosa. InsyaAllah. Kita pun tak tahu sebenarnya dosa kita berapa banyak. InsyaAllah. Umur je pendek, tapi dosa kita buat ni lebih daripada orang-orang yang panjang umur. InsyaAllah. Ya, bukan mana tahun ni punya dosa setahun, ini kota setahun. Tak. Maksudnya setahun tu berapa banyak dosa yang kita buat, adakah sama dengan orang-orang dahulu? Orang dahulu umur panjang. Panjang umur. Masya-Allah. Namun dosa-dosa mereka tadi boleh jadi tak banyak kerana mereka tak adalah istilah-istilah dosa yang menakutkan. Mungkin mereka takut nak pergi berzina, mungkin mereka takut nak mengumpat, mungkin mereka walaupun panjang umurnya. Masya-Allah. Yang ada dosa-dosa kecil. Kita hari ni umur satu hari, takut-takut dosa yang kita buat tu sama banyak dosa dengan setahun. InsyaAllah. Dosa kita buat itu masya-Allah. Contoh antara hadis Nabi SAW. Nabi kata, siapa yang minum arak, tak diterima dia, dimasukkan ia ke dalam neraka selama 40 hari. InsyaAllah. Disebutkan Nabi SAW. Minum arak satu titik, Allah Ta'ala campur dia masuk neraka 40 hari. InsyaAllah. Dan bahkan siapa jumpa Tok Dukun, Tok Bomo, jumpa tukang telek, minta tengok nasib diri dia. Tanya tentang pandangan Tok Telek tadi. Tok Bomo macam mana saya ni, oh, kamu ni kena rasuk ni insyaAllah. Bawa datang Pinang pun kata, bawa datang mayang Pinang. Dia pun bawa datang mayang Pinang kerana dia percaya, kata Tok Dukun, kata Nabi SAW apa, la yukbalullah amaluhu arba'al yam, tidak diterima oleh Allah Ta'ala amalan dia selama 40 hari insyaAllah. Gara-gara dia percaya cakap dukun itu saja insyaAllah. Barakallah. Ni Nabi sabda 40 hari, bukan satu hari. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Yukubalullah, tak diterima di Allah Ta'ala. Maka perbanyakkan kita berselawat atas baginda Nabi SAW. Selawat ni tak ada untuk Nabi saja, untuk diri kita juga insyaAllah. Untuk diri kita, kerana inilah antara asbab menjadi syafaatnya Nabi di akhirat kelak pada kita. Kita tak ada apa nak bagi pada Nabi. Nabi kata kamu tidak akan boleh membahagiakan manusia yang ada di keliling kamu dengan harta kamu, kerana kamu tak akan dapat membahagiakan mereka. Bagi orang ada sejuta, orang ada sejuta, orang ada sejuta. Namun mereka habis duit, hilang bahagia dia. Begitu juga kita kepada baginda Nabi. Kita nak hidangkan pada baginda Nabi segunung emas yang akan keluar daripada sungai Furat. Kita nak hidangkan kepada Nabi wanita-wanita daripada kalangan umatnya yang akhir zaman daripada Nabi. Tak. Kita nak hantar pada Nabi, kita nak hidang pada Nabi. Rasulullah ni selawat saya titip pada Tuhan. Rasulullah ni selawat saya titipkan pada Tuhan. Apa kata Nabi SAW? Aku cari balik orang yang hantar selawat pada aku. Nak tolong dia balik. InsyaAllah. Mengenang budi namanya. InsyaAllah. Lalu orang yang berselawat kata baginda Nabi SAW pada hari Jumaat ini ialah sebaik-baik perlakuan, sebaik-baik adab yang dilakukan pada hari Jumaat, malam Jumaatnya ataupun siangnya, sampailah waktu asar hari Jumaat tersebut. Ada pendapat mengatakan sampai waktu maghrib. Yang tadi itu sebelum daripada azan tadi, dia berselawat atas Nabi SAW 80 kali. Itu sebab malam Jumaat, tuan-tuan imam dia baca Yasin, kita perhati betul-betul. Dalam kitab tu dia tulis dah selawat Nabi 11 kali. Dia suruh baca 11 kali. Dianjur supaya kita berselawat atas baginda Nabi SAW. Tuan-tuan ayah di bunda rahmatullah ta'ala, tak diterima solat kita kalau tak ada selawat. Tak diterima di Allah Ta'ala solat kita kalau tak ada selawat.
tahiyat akhir tu. Selawat dia masuk dalam rukun. Kalau tak ada selawat, tak sah semayang. Syukurullah. Hatta orang yang dah baca doa kunut semayang subuh. Ini semua penganut mazhab Syafi'i. InsyaAllah. Jadi doa kunut itu sunnah mu'akadah yang dituntut. Ketika dia angkat tangan, mengatakan Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka ta'dhi wa la yudha 'alait wa innahu la yadhillu ma walait sampai kalimat wa nastaghfiruka wa atubu ilaih. Lalu di Allahu akbar bahas dalam kitab Syarah Bayjuri, dan dikendaki bagi orang yang melakukan demikian rupa untuk sujud sahwi lagi. InsyaAllah. Mengapa dah baca doa kunut kena sujud sahwi lagi? Kerana tertinggal ia wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ditinggal itu saja. Kena sujud sahwi balik. Masya-Allah tabarakallah. Adapun orang yang langsung berdoa, dia kata Allahumma hadina fi man hadait, Allahumma rzuqna zuriyatan salihah wa barakatan, tak macam doa kunut pun. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadzal yawmil mubarakah an tashfa 'anna qurbatana wa an tarzuqna min haitsu la nahtasib. Birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi wa ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dia turun. Kunutnya tadi Allah madini fi ma hadait tu saja insyaallah. Lain tu semua dah masuk doa lain dah insyaallah. Tak kena dia sujud sahwi lagi insyaallah tabarakallah taala. Dia kena sujud sahwi gara-gara apa? Gara-gara meninggalkan selawat saja insyaallah tabarakallah. Jadi ini kelebihan selawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasihi akan umatnya, kasih sayang pada umatnya hingga Allah taala memandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya Muhammad, kasih dan cinta engkau kepada umat engkau itu keterlaluan. Tingginya cinta engkau kepada kekasih ataupun kepada umat-umatmu itu tadi. Maka dengan ini aku beri pilihan kepada engkau untuk kuserahkan urusan umatmu kepada engkau. Ini Allah bagi pada Nabi SAW. Ya Muhammad, hari ini aku serah urusan umat engkau kepada engkau. Pilihan. Nak tak nak? InsyaAllah barakallahu ta'ala. Kalau Nabi kata nak, naklah ya Allah, kata ni masyaAllah. Jadi Nabi boleh kontrol. Umat semua masuk syurga. Semua boleh masuk syurga. Sebab apa? Sebab urusan umat dalam tangan Nabi. Syukur barakallahu ta'ala. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya Allah, sesungguhnya aku lebih berharap urusan umatku pada engkau, ya Allah. Aku minta engkau lah, ya Allah. Kerana engkau lah Al-Khaliq, pencipta. Sedangkan aku makhluk. Kerana makhluk ini muqallibal qulub, hatinya berbolak-balik. InsyaAllah. Takut hari ini aku suka tengah seronok. Nanti aku tak suka, aku lupa pada mereka. Aku takut aku kadang ingat, kadang lupa pada mereka. InsyaAllah. Sedangkan kau Khaliq, engkau tidak akan pernah lupa kepada ciptaanmu, ya Allah. Maka aku serahkan urusan umatku kepada engkau, ya Allah. Urusan aku dan umatku kepada engkau, ya Allah. Nah, sampai begitu sekali Nabi menitik beratkan. Boleh saja. Nabi kata, ya, aku nak umat aku, ya Allah. Maka semua Nabi kata, ah, buatlah apa kau nak buat. Kamu nak masuk syurga, kata Nabi SAW. Boleh? Boleh saja. Kerana urusan dah pindah pada tangan Nabi. Tapi Nabi tak mau. Nabi tak urusan itu atas Allah Ta'ala. Kerana dia tahu Allah Ta'ala lebih tinggi ihsannya. Allah Ta'ala lebih tinggi rahmahnya. Allah Ta'ala lebih tinggi kasih sayangnya. Kita makhluk ni hari ni sayang, besok belum tentu sayang. Hari ni suka dekat orang, besok belum tentu suka. Hari dengar kuliah, oh seronok dengar kuliah. Besok tersentuh diri dia sikit. Oh, bontak dah, boikot. Nampak ustaz habis sembahyang bangun keluar dah, tak jadi sama-sama dah. Syukur barakallah taala anu. Apa? Sebab tersentuh. Syukur barakallah taala anu. Jadi yang demikian rupa itu tadi, Nabi serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu barakahnya berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kita berat selawat atas Nabi. Tiap Jumaat kita dah disyarahkan oleh khatib, sebelum khatib muazzin. Muazzin naik-naikkan khatib atas mimbar, apa kata dia? Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata ulama, habis kalimat taslimah, angkat tangan. Ini antara tempat makbul doa tu. InsyaAllah. Antara tempat makbul doa orang pun Allah. Selama mana? Khatib tengah naik mimbar tadi. Sampai dia naik atas mimbar, duduk. Khatib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya khatib, habis tempoh doa tadi. InsyaAllah. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaika dan para malaika, yusalluna ala nabi, selawat kata Nabi.
Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Beriman kepada apa? Beriman kepada Allah lah. Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, beriman pada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar Allah Ta'ala. Sallu alaih. Selawatlah kamu, kata Allah Ta'ala. Berselawatlah kalian. Itu perintah tu. Bukan tawar-menawar. Bila Allah Ta'ala perintahkan, berarti ia ibadah. Sallu alaih. Selawatlah kamu. Sallimu taslimah. Dengan ucapan salam dan sejahtera yang baik atasnya. InsyaAllah. Allah kata sallu alaih. Ini biasanya kita pula menjakat sallu alaih. Kan bila khatib, insyaAllah. Bukan khatib lah. Ini bisa sembahyang Jumaat. Sembahyang apa, tarawih. Imam Bilal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallu alaihi, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad, sallu alaihi, insyaAllah. Oh ni, minta maaf cakap lah, malah betul orang ni, insyaAllah, barakallahu ta'ala. Bila dikatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jawabnya apa? Sallallahu wasallamu alaih. InsyaAllah. Sallallahu wasallamu alaih. Bukan sallu alaih. Kalau sallu alaih, maknanya selawatlah kamu. Ini imam kata, apa nama, muadzin kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah dah selawat atas Nabi. Mau kita berselawat atas Nabi. Sallu alaih. Selawatlah kau atas dia. Disuruh balik orang tu selawat. Padahal orang tu mengajak kita berselawat. Masya-Allah tabarakallah taala anu. Asal bunyi kata orang Perak aca berbunyi udah le kata dia. Masya-Allah tabarakallah taala. Ada alih-alih jadilah. Masya-Allah. Alih-alih tak jadi apa juga kalau lain daripada maknanya. Masya-Allah. Gitu contoh dalam sembahyang jemaah. Imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Patutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, alamin, segala puji bagi Allah Tuhan bagi orang sakit. Insya-Allah berkata Allah. Al-alam maknanya orang sakit. Insya-Allah. Jadi huruf ain jadi huruf alif, jadi orang sakit. Insya-Allah berkata Allah anu. Itu sebab lain bunyi, lain makna. Apatah lagi kalau memang hukum PL ni dah berubah. Patut sallallahu sallam alaih jadi sallu alaih. Sallu alaih bantainya. Masya-Allah tabarakallah taala anu. Ini tak cerita di kampung lah. Cerita di bandar pun ada juga. InsyaAllah. Sallu alaih. Bawa cerita kampung pergi bandar. InsyaAllah. Bila suruh ngaji tegur. Eh, kami ustaz dah 30 tahun. Sallu alaih dah ustaz. 30 tahun tu lah dalam kejahilan. Bila ditegur tadi. Cakap dengan dia. Bukan sallu alaih. Sallallahu wasallamu alaih. Yang itu yang dikendaki. Oh tak mau dengar. Begitnya lah manusia. InsyaAllah. Barakallah ta'ala anhu. Jadi nak sebutkan perkataan ini. Ayat ta'ala. Selawat atas Nabi. Selawatkan ke atas Nabi. Kenapa? Inna Allah wa malaikah. Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Dalam bab lain Allah Ta'ala tak buat. Tapi dalam bab selawat Allah buat. Ada tak ayat Quran menyuruh sembahyang? Inna Allah wa malaikatahu salatun. Ya ayyuhalladzina amanu salat. Disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu aqimu salat. Ada. Allah dan para malaikatnya dah sembahyang. Hei orang beriman, sembahyanglah kamu. Ataupun Allah dan para malaikatnya telah bayar zakat. Hei orang-orang beriman, bayarlah zakat. Ada? Tak ada. InsyaAllah. Ini satu perkara je. Iaitu dalam bab selawat. Dalam bab selawat, sebelum Allah suruh kita selawat, Allah dan para malaikat sendiri telah berselawat. InsyaAllah. Inna allaha wa malaika. Allah dan para malaikat dah selawat. Mulianya Allah, mulianya makhluk yang nama malaikat tadi pun berselawat ke atas Nabi. Nah kita ni sini nak makhluk, takkan tak mau selawat atas Nabi. Syukur barakallah. Kita ni nah, disebut dalam kitab Hidayatul Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Pada khatimah nasihat terakhir pengarang kita apa dia? Mengapakah kamu berbangga diri sedangkan diri kamu itu tidak ubah seperti tong najis? Yang mana dalam perut kamu penuh najis yang kamu bawa ke hulu ke hilir. InsyaAllah. Kulu kile bawa najis. Dan saat ketika engkau menghadap Tuhanmu, kepalamu lebih rendah daripada tong najismu. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Ini disebutkan ini mereka lupa. Hinanya kita ketika itu, yang Allah Ta'ala jadikan asal daripada setitik air mani yang keluar daripada kemaluannya bapa, masuk kepada kemaluannya ibu. Lalu lahir keluar daripada kemaluannya ibu. Mana ada orang lahir daripada mulut? InsyaAllah barakallahu ta'ala anu. Katalah dia bedah sekalipun, asalnya dia datang daripada kemaluan bapa masuk ke dalam kemaluan ibu.
Hinanya datang daripada tempat pencernaan najis. Masya-Allah tabarakallah. Iaitu air kencing, insya-Allah. Dan ketika matinya pula membusuk menjadi bangkai dalam tanah, insya-Allah. Disimpan dalam perut bumi, insya-Allah. Maka ketika itu di mana mulianya manusia ni tadi? Kalau kata dengan hartanya mati dia tak bawa harta, yang hidup tu menyokong lagi hartanya. Masya-Allah tabarakallah taala. Ha, berapa banyak bapak tinggalkan dekat kita? Berapa banyak mak tinggalkan dekat kita? Bapak tak ke bumi lagi, harta dah dibicarakan. Masya-Allah tabarakallah taala. Ani. Sedang kita ketika ini berlumba-lumba seronok dengan harta belaka. Seronok kita dengan kemegahan, biar orang nampak rumah kita besar, biar orang nampak kita ada pangkat, biar orang nampak kita ada jawatan, biar kita disanjung. Dah tak ada manfaat, insyaallah. Tak ada manfaat, la yanfa'ash, tak ada manfaat. Ini orang dikatakan maghrur, tertipu ia dengan hubbud dunia. Kata Imam Sayyidina Ali, kata Nabi Isa alaihi salatu wasalam dalam kitab Allahumma sallallahu alaihi, penawar bagi hati. Apa kata dia bab hati ni? Dalam bab hati dia kata dia sesungguhnya ad-dunya ra'sun khati'atin. Dunia tu adalah kepala bagi segala kesalahan. Insya-Allah. Kadang kita yang bercakap, yang bercakap sendiri, jangan cakap yang mendengar, yang bercakap sendiri pun kadang dunia tu melekat-lekat, dia dok panggil mari, 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 mari. Insya-Allah tabarakallah taala anhu. Jadi kena perbanyak istighfar, banyakkan selawat atas Nabi, mengenang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh kezuhudan. Nabi tu Allah Ta'ala bagi atas tangan dia tu khazanah dunia, insyaAllah. Bukan bagi khazanah negeri Arab, tak, khazanah dunia. Kalau diketukkan bumi tadi, Nabi Isa, Nabi Musa, Allah bagi dia ketuk bumi, ketuk bumi, keluar 12 mata air. Nabi SAW tak perlu ketuk mata bumi, tak perlu ketuk bumi untuk keluar mata air. Nabi ludah aja ke bumi, langsung keluar mata air, insyaAllah tabarakallah ta'ala. Tak perlu nak ketuk-ketuk. Kan disebutkan Nabi sampai ke dalam satu bangsa yang mana mereka mengadu telaga mereka tidak mempunyai air. Lalu Nabi pergi pada telaganya, Nabi lihat kering kontang, lalu diludah oleh Nabi. Saat ketika itu air naik penuh sampai ke atas pergi, insyaAllah tabarakallah ta'ala. Itu baru ludahnya, belum tangannya. Ketika mana dicelupkan air lalu dihulurkan tangannya begitu, keluar air, tadaf'ul ma'a min asaba'ahu. Terkeluarlah air daripada batang-batang jarinya. Menitik kan? InsyaAllah. Bukan menitik, pancut macam pak air. Cut begitu. Kalaulah menitik, tak pakai sampai 700 orang. Yang makan air daripada tangan Nabi ni lebih daripada 700 orang. Buat makan, buat minum, buat wuduk, buat mandi. Ini dengan air daripada tangan baginda Nabi SAW. Khazanah dunia tu ada pada tangan Nabi. Tapi betapa zuhudnya baginda Nabi SAW. Tak ada sahabat-sahabat Nabi yang paling kaya. Atas dunia hari ini orang paling kaya siapa? Rothschild. Rothschild pun tak cukup kaya lagi. InsyaAllah tabarakallah ta'ala'an. Rothschild siapa Ustaz? Tentera Dajjal. Tentera Dajjal disebutkan Rothschild. Antara yang terkaya, yang pegang ekonomi dunia. Tapi disebutkan yang paling kaya atas dunia hari ini ialah salah seorang daripada sahabat Nabi. Namanya Sayyidina Uthmanul Affan. Harta dia sampai hari ini tak habis. Kerajaan Saudi tu nampak gah, nampak megah dengan buah kurma dan sebagainya. Banyak mereka hutang dengan Sayyidina Uthman. InsyaAllah. Sayyidina Uthman, dia mereka berhutang dengan Sayyidina Uthman. Pergilah Mekah, jumpa akaun, apa, akaunten kerajaan lagi Mekah. Ada satu akaun khas dalam apa nama bank kerajaan Saudi atas nama Sayyidina Uthmanul Affan. InsyaAllah. Atas nama Sayyidina Uthmanul Affan. Cukai-cukai tu pun tanah-tanah yang milik Sayyidina Uthman masih masuk lagi dalam akaun ni. Orangnya dah tak ada, tapi hartanya masih ada. Namanya masih ada. Tapi adakah dia pergi bawa sekalian harta ni tadi? Tak. Yang dia pergi bawa apa? Bawa kecintaannya pada baginda Nabi SAW saja. Dia pergi dengan kerinduan baginda Nabi. Ketika dia mati itu tangannya dengan keadaan memegang Quran. Apa yang diturunkan kepada baginda Nabi itu yang dia pegang. Isterinya juga putus ke sekalian jari isteri-isterinya. Ketika mana nak dibunuh Sayyidina Uthman, datang isterinya menahan tangan pada pedang tadi. Jangan dibunuh Uthman. Putus jari-jari isterinya tadi kerana menahan daripada pedang tadi. Kena pada batang lehernya Uthman. InsyaAllah. Tapi Sayyidina Uthman al-Affan mati. Adakah dia berwasiat tanam sekali dengan harta aku? Berapa puluh juta harta Sayyidina Uthman yang telah dihabiskan untuk agama Allah. Telaga Yusuf milik Yahudi dibeli oleh Sayyidina Uthman. Tanah daripada sebahagian daripada penduduk-penduduk daripada Banu Qainuqa dibeli oleh Sayyidina Uthman. Waqafan, 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 waqafan. InsyaAllah. Tapi Allah balah, 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 balah. InsyaAllah. Bila nak habis kereta saya? Siapa dia kata bila nak habis kereta saya? Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah, ya Rasulullah, al-infaku kullu min amwali. Ya Rasulullah, aku infakkan seluruh daripada hartaku pada jalan Allah. Habis Sayyidina Uthman, apa nama Abu Bakar punya harta. Umar, ya Allah, ya Rasulullah, infiku nisfu min amwali. Ya Rasulullah, aku infakkan sebahagian, yang ini separuh daripada hartaku. InsyaAllah. Sayyidina Uthman pula kata, ya Rasulullah, aku infakkan apa yang diperlukan oleh agama Allah. InsyaAllah. Apa diperlukan aku bagi, aku bagi, aku bagi. Tak pernah putus, insyaAllah.
Kenapa? Kerana kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah. Boleh tak dapat cinta Allah Ta'ala saja tanpa mencinta Rasulullah? Tak dapat. Kerana dalilnya mana? Dalam surah Al-Imran ayat 32. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cintakan Allah, ikutlah Nabimu iaitu Muhammad SAW. Nasai Allah akan mencintaimu. Itu dalilnya. Kalau nak cinta Allah saja tanpa dengan mengenepikan Nabi, lalu dia kata, sayalah Nabi yang akhir ni. Mari kita sama-sama menyuruh kepada Allah Ta'ala. Tak pakai dah Nabi. Hadis-hadis tak mau pakai dah. InsyaAllah. Kita langsung pada Quran. InsyaAllah. Tak boleh. Ini golongan anti hadis. InsyaAllah. Dia pantang tengok hadis. Ada golongan anti hadis yang anti syadidun. Asal hadis je tolak. InsyaAllah. Oh dah, hadis tak pakai. InsyaAllah. Hadis tak pakai. Nabi tu manusia kata. InsyaAllah. Kita pakai Quran aja kata. InsyaAllah. Ada orang yang kedua. Ini sebut dalam kitab Manhalul Latif fil Usul Hadis. Karangan Dr. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Disebut dalam tu, ada yang pertama daripada kalangan orang yang nolak hadis Nabi ni, siapa dia? Orang yang buta-buta tolak. Tolak. Sahih, da'if, maudu', tolak belaka. InsyaAllah barakallahu ta'ala'an. Ada orang yang kedua pula, dia tak tolak dengan cara kasar, dia tolak dengan cara lembut. Kalau Allah Ta'ala dalam telah haramkan dalam Quran, berarti Nabi pun haramkan. Berapa kita nak pakai Nabi lagi kalau dalam Quran dah ada? Ada macam tu bunyi dia. InsyaAllah. Kalau Allah Ta'ala kata haram, tentu Nabi kata haram juga. Jadi kita pegang je lah Quran. InsyaAllah. Tak payah pegang hadis. Ini cerita dia. Namun kita beriman kepada Nabi. Dengan percaya apa yang Nabi bawa dengan Quran tadi. Tapi hadis tak payah pakai lagi dah. Dia lembut kedua. Ada yang ketiga pula, dia lindung lagi. Baik punya dia lindung. Tuan-tuan ni hadis sahih kah? Dia ta'at ni. Itu termasuk juga tu sebenarnya. Hadis sahih kah? Dia ta'at. Dia meragui kepada hadis baginda Nabi SAW. Walhal yang meletakkan status hadis tu siapa? Baginda Nabi SAW berbicara. Namun ahli yang dilantik oleh Allah Ta'ala dengan keberkahan ilmu, iaitu para muhaddis. Para muhaddis yang akan letak hadis sahih, hadis dhaif. Ni dah, entah malah nama insyaAllah. Lulusan matematik, insyaAllah. Lepas tu nak membicarakan tentang bab hadis. Oh ini sahih ke, maudu' ke dan sebagainya ni insyaAllah. Dia pun bukan ngaji, dia baca buku je kat perpustakaan. Di perpustakaan banyak baca buku, dirayah riwayah, insyaAllah. Baca itu. Maka bila-bila dia mula bercakap, oh ni hadis ni tak sahih, kita tak boleh pakai hadis tak sahih. InsyaAllah. Dia mengaji tak tentang apa nama mustalah hadis. Babu mustalah hadis. Nanti lepas mustalah hadis, dia ada usul hadis. Bila usul hadis. Bab hadis ni banyak. Itu sebab bila dia tak bicara dengan baik, dia menolak karangan Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Fadha'il Amal. Apa kata dia? Fadha'il Amal ni banyak kitab ni hadis da'if. Kata dia insyaAllah. Kamu malah beramal, kamu nak nuduh-nuduh pula. Masya Allah Ta'ala. Hadith da'im maksudnya apa? Bukan hadith tak diterima. Hadith da'im maknanya boleh buat beramal. Cuma tak boleh buat hujah. Kalau buat jadi hukum, kalah. Itu saja. Bukan maknanya orang tadi baca nak teruk lah fatwa. Tak. Baca tadi untuk apa? Semangat pada Jum'ah yang dengar. Dari hadrat Nabi SAW. Daripada Maulana ini. Daripada hadrat ini. Dibacakan ni orang hadis-hadis Nabi. Sepatut bila dibacakan hadis Nabi, makin seronok kita mulia kalam-kalam baginda Nabi tu dengar lagi. Ini bila orang baca hadis itu jemaah-jemaah ni baca hadis ada dhaim, tak payah dengar balik kita insyaallah tabarakallah. Tak patut insyaallah tabarakallah. Kita sendiri belum menguasai ilmu hadis insyaallah. Masuk jauh sangat bab hadis ni. Padahal nak cerita bab selawatan Nabi je ni insyaallah. Selawatan Nabi memuliakan Nabi dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Ada orang pula mempertikaikan tentang janggut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tubuh badan Nabi kan insyaallah. Betul kan Nabi itu janggut? Janggut, saya, insyaAllah, ini ada jemaah yang beritahu pada saya, insyaAllah. Benda ini berlaku di Teluk Intan. Ada satu ceramah jemputan dari luar. InsyaAllah, dari luar. Dia tak adalah terkekal di sini, dia daripada luar. Datang bagi kuliah, dia tanya, dia jemaah, Ustaz. Janggut tu sunnah tak, Ustaz? Dia pun duk goreng, insyaAllah. Janggut ni bukan sunnah, kata dia, insyaAllah. Janggut ni bukan sunnah Nabi. Janggut ni memang orang Arab semua boleh janggut. Kata insyaAllah. Ini mana perbuatan orang Arab. Orang Arab semua ada janggut. Jadi sebabkan Nabi ada janggut tu orang kata sunnah. Padahal tak sunnah pun. Kata insyaAllah. Sebab begitu. Ini maknanya orang yang biadab kepada baginda Nabi SAW. Dengan erti kata yang lain. Ulama telah mengatakan apa yang ada pada diri baginda Nabi SAW tu jadi sunnah. Itu je insyaAllah. Kalau kata gitu tuan-tuan tak payah pakai serban. Sebab Abu Jahal pun pakai serban. Boleh cakap macam tu. InsyaAllah barakallahu ta'ala anu. Jadi oh, ustaz yang pakai serban ni macam Abu Jahal juga kata dia. MasyaAllah yang pakai jubah ni macam Abu Jahal juga. Jadi bukan begitu makna yang kita hendak kepada komuniti Arab tu jadi sunnah. Tak. Kerana kita ittiba' lir Rasul. Apa yang Nabi buat itu yang kita ikut. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Kerana kita tak tahu di balik sunnah itu ada keberkatan yang besar. InsyaAllah. Kita ni kita cakap-cakap begitu takut gugur iman kita. Kata guru kami, hatta kamu mengatakan orang Arab ni bukan cerdik mana pun.
Orang Arab tak cekedik mana pun. Kita cakap begitu pun gugur iman kita. InsyaAllah. Apa? Sebab Nabi orang Arab. InsyaAllah. Nabi tu orang Arab. Kalau nak kata orang Arab tak cerdik, kamu kena khususkan. Arab ini tak cerdik ni. Arab ini. Ataupun Arab itu. Ataupun Arab yang ini dan itu. Begitu insyaAllah. Jangan semua. Saya seorang ustaz datang lambat. Pukul 8 suku baru datang. Pukul 8 suku datang. Jemaah lain semua dah tunggu. Kebetulan ada orang Cina baru masuk Islam duduk dalam pengajian insya-Allah. Inilah orang Melayu, masih lambat aje insya-Allah. Inilah orang Melayu kata insya-Allah. Yang tunggu ni semua orang apa tadi ni? Insya-Allah. Yang tunggu ni semua orang Melayu. Tapi disebabkan satu Melayu, semua Melayu kena. Insya-Allah tabarakallah taala ana. Tak boleh macam tu. Inilah orang Melayu masih lambat aja. Bila nak maju kata dia insya-Allah. Melayu ni kata aku dah sampai awal dah sebelum azan kata insya-Allah tabarakallah taala ana. Jadi mana tak boleh pukul kata. Ini Melayu macam ni lah yang akan rosak. Macam tu baru betul. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Melayu macam ni. Baru katakan tepat pada apa perbahasan. Jangan umum semuanya. Ini bab kepada baginda Nabi SAW. Taib. Jangan lupa selawat atas baginda Nabi SAW. Taib. Adab yang ke-16. Apabila keluar imam dan naik ia atas mimbar, maka tiada harus solat. Dan tiada sah solatnya melainkan solat tahiyatul masjid 2 rakaat dan 2 rakaat sunat Jumaat pada ketika itu ketika masuk dalam masjid. Dan makruh pada ketika itu berkata-kata melainkan menjawab bang iaitu sunat. Lepas khatib dah innallahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, khatib dah naik ke atas, makruh orang mendirikan solat melainkan solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat qabliyah Jumaat sahaja. Subhanallah. Ada dia nak buat solat sunat apa nama tu? Taubat, solat sunat tasbih, dia nak buat solat sunat istikharah. Itu semua tak sah kata pengarang kita. Tak sah setelah keluarnya khatib daripada safnya. Bangun daripada saf pergi naik kata ataupun keluar daripada bilik. Nampak ada khatib tadi, maka tidak ada solat lainnya melainkan bagi orang yang baru masuk. Orang yang baru masuk lalu dia nak mendirikan tahiyatul masjid dan juga mendirikan solat sunat qabliyah Jumaat. Masya-Allah. Adapun orang yang dah duduk, dia duduk menung, tak tahu nak buat apa, dia menung sana menung sini, tiba dah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khatib naik baru dia nak bangun sembahyang. Subhanallah taala. Itu hukumnya makruh bagi orang yang demikian rupa. Subhanallah. Tak boleh dia buat begitu. Tadi kamu diberikan kelapangan masa, kamu tak mau solat. Sekarang masanya dah picik. Apa nama masa picik? Dah sempit. Insyaallah. Masanya dah sempit. Maka ketika itu dia baru nak bangun sembahyang. Itu kata dia makruh. Dan makruh lagi berkata-kata bila khatib dah atas mimbar. Kadang minta maaf nah. Gerak tabung tu mari. Dengar khatib nak naik mimbar time tu lah baru nak bergerak tabung. Masya-Allah tabarakallah taala anu. Nyit. Ada yang masjid alhamdulillah masjid kapek begini tak apa. Ada masjid-masjid belah-belah yang pakai mozek tu duduk di luar pakai pula tabung besi. Masya-Allah tabarakallah taala tabung besi ada roda. Kita nak dengar-dengar khutbah dengar bunyi tabung besi. Mana satu nak dengar ni masya-Allah tabarakallah. Lagi yang masukkan pula kalau belakang-belakang budak-budak sekolah rendah masuk duit siling teng 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 lagi langsung tak dengar khutbah apa dibacakan masya-Allah tabarakallah taala. Imam pula dah umur 60 tahun ke atas suara dah tak berdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata pak imam ni masya-Allah tabarakallah. Sangkut-sangkut suara nak cakap masya-Allah tabarakallah. Pilih yang itu sebab orang dah assalamualaikum dia dah lelak dah. Dah mula dah. Halus suara pak imam. Biar gas ke imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah waalaikum salam warahmatullahi. Allahu akbar Allahu akbar. Yang laung azan pun bagi naik semangat balik. Insya-Allah tabarakallah. Ni khatibnya dah semangat. Bilanya Allahu akbar Allahu akbar. Jemaah pun dah mula sambung balik tidur insya-Allah. Yang semangat pada hari Jumaat tu kerana itu hari raya. Insya-Allah tabarakallah taala anu. Yang semangat pada Jumaat itu tadi moga-moga dengan sebab yang demikian tadi orang ramai tadi menuju kepada kebaikannya. Insya-Allah tabarakallah taala anu. Supaya orang ingat kepada Allah Ta'ala. Bukan dia kata
kita makan dulu kan, tidurlah dalam masjid. Insya-Allah. Kan banyak kali ni kan. Makanlah dulu nanti tidur dalam masjid, cari tempat cantik sikit boleh sandar-sandar, insya-Allah. Tidur. Insya-Allah. Tak mau begitu. Jadi makruh kita bercakap-cakap walaupun gerak-gerak. Dua tiga patah perkataan je tak boleh kita bercakap yang demikian rupa. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, ma'ana barang siapa yang membantu seseorang dalam melakukan maksiat walau dengan setengah perkataan, maka dia tergolong dalam orang yang melakukan maksiat. Masya-Allah tabarakallah taala. Hanya setengah aje. Separuh aja masya-Allah tabarakallah. Tergolong dia sama. Masya-Allah tabarakallah taala anu. Maka jangan yang demikian rupa. Baik. Melainkan berkata-kata tak boleh, hukumnya makruh, melainkan menjawabkan bang, iaitu sunat bang azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jemaah ramai-ramai nak nyaut sama-sama boleh? Boleh. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam pun Allahu akbar, Allahu akbar. Ini biasa kalau kita tengok di belah Pakistan, di belah India, di belah-belah Mesir, macam begitu ya. Azan berkumandang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ni tak kalau Allahu akbar, Allahu akbar, jenuh jemaah masjid tampal di dinding-dinding tu. Ha tu, tiada panggilan selain panggilan ilahi. Azan kumandang dia dok buka dua siap dia tengok dulu. Mentara nak ngabi azan. Jawab azan lupa. Kata Nabi SAW, apabila ada kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, dia Allahu akbar, Allahu akbar, sahut sampai kalimat la ilaha illallah, kemudian dia angkat tangan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'watil tamma salatil qa'imah wajabat lahu syafa'ati, wajib bagi dia dapat syafaat aku, kata Nabi SAW. Adapun ketika azan berkumandang dia duk berborak-borak, duk sembang-sembang, duk cerita, ah tuan-tuan begini-begini, seronok dia berborak di belakang azan kumandang ni, suara dia saja lebih kuat daripada muazin tadi. Kata Nabi SAW, orang begini di hari akhirat kelak dipanaskan timah menjadi merah, dituang dalam lubang telinga dia. Ni orang yang cakap waktu azan. Azan kumandang dia cakap borak benda yang tak mendatangkan manfaat untuk Allah Taala, tak menambahkan takut iman kepada Allah Taala, dituang air apa nama timah yang menggelegak dalam telinga dia. Insya-Allah. Kena putung rokok aja dah melupuh. Ini kan pula timah yang tengah cair menggelegak masuk dalam lubang telinga. Bagi orang yang berkata-kata yang tak menghiraukan tentang laungan azan. Syatabarakallah ta'ala anha. Itu yang demikian rupa. Maka kata al-imam faqihi rahimahullah ta'ala dalam syarah Bidayatul Hidayah, yang ia nakal daripada al-imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan imam al-Haramain. Imam Haramain ini namanya imam al-Juwaini. Syatabarakallah. Itu imam Haramain namanya imam Juwaini rahimahullah ta'ala. Haram atas orang yang 40 yang jadi dengan dia Jumaat itu berkata-kata. Tetapi yang muktamad pada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan juga Imam Ar-Rifa'i rahimahullah ta'ala, makruh juga. Imam Nawawi dengan Imam Rafa'i mengatakan orang yang datang kepada Jumaat, yang mencukupkan kepada Jumaat tadi, makruh atas dia berkata-kata. Sedangkan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini, Imam Faqihi rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan haram orang yang dah masuk dalam masjid untuk mengerjakan Jumaat lalu dia bercakap-cakap dengan sesuatu yang tak mendatangkan faedah. Subhanallah taala. Dia duduk sembang borak dia, yang itu yang haram. Bukan makna tak boleh bercakap langsung. Nak bersin takut. Oh Rabb. Bukan begitu maksudnya, masya-Allah. Maknanya perkataan kamu yang akan mengganggu kekhusyukan jemaah pada memahami khutbah. Subhanallah. Ini khatib kadang tanya, apa kata khatib tadi itu masya-Allah? Apa cerita tadi ya? Saya tadi dah sampai ke Bangkok lah, tak pernah ingat. Sudah sampai ke Bangkok kata dia, insya-Allah tabarakallah taala anu. Tak dapat dia nak menangkap dalam rupa. Maka tak boleh kita berkata-kata ketika mana khatib dah naik atas mimbar. Dan sunat mendengar akan khatib membaca khutbah, iaitu jangan bimbang, yakni sibuk kepada yang lain. Melainkan jikalau ia jauh dan tidak mendengar akan khutbah pada ketika itu, sunat ia sibuk dengan membaca Al-Quran dan zikir dan membaca selawat atas Nabi. Yang ini cerita lain. Ya. Ketika khatib datang mimbar, jangan kamu sibuk pada benda yang lain. Iaitu seperti apa dia? Seperti berbicara tadi dah tentu haram. Sekarang dia tak berbicara. Dia ambil telefon, dia main telefon. Khatib dengan khutbah. Ini untuk zaman sekarang, cerita zaman sekarang. Jangan cerita zaman tahun 60 atau 60 telefon tu buat lontar anjing je, masya-Allah tabarakallah, nak main tak dapat sangat, masya-Allah. Hello, hantar mesej, hello, itu je. Sekarang ni boleh tengok, masya-Allah. Kadang khatib tengah ceramah depan, dia boleh buka cerita ceramah lain dekat dalam tu.
Khatib tengah berkhutbah, dia buka YouTube, dia tengok dalam Facebook, dia tengok kuliah. Ah, Ustaz Abdul Somad. Masya-Allah. Oh, seronok sikit dengar yang ni. Imam tak apa dengar, kata dia masya-Allah tabarakallah. Jangan kamu bersibuk kepada yang lain ketika khatib sedang baca khutbah. Itu dah disebut dah. Dan jangan kamu bimbang. Bimbang ni mana apa? Bimbang tadi aja. Duk sibuk-sibuk. Ish, nak buat apa ni? Nak buat apa ni? Macam mana selipar kat luar takut hilang pula? Masya-Allah. Ini buat apa nak? Tak payah. Datang masjid mutmainnah, kena dalam keadaan tenang kamu duduk. Tawakkallah kepada Allah Taala. Orang nak curi selipar, aku jadikan sedekah. Masya-Allah Taala anu. Masya-Allah. Tapi kalau 5-6 kali datang selipar mahal hilang, bawalah selipar Jepun pula. Masya-Allah Taala anu. Jadi kita masya-Allah tabarakallah taala. Lo ni kalau nak hilang bukan dalam masjid. Masya-Allah. Dalam rumah pun boleh hilang, dalam kereta pun boleh hilang barang. Masya-Allah Taala. Merata-rata apa barang saja boleh hilang kalau dia nak hilang. Tapi bagaimana kita letakkan urusan tawakal kepada Allah Taala tadi tu? Masya-Allah. Allah, kami datang hadap kamu ni Allah. Lalu peliharalah kami, peliharalah akan harta kami, peliharakanlah darah-darah kami ini tadi. Maka disebut begitu. Adapun katalah masjid ni besar, atau kita katakan masjid ni luas, jemaah ramai, insyaAllah. Ini cerita dulu pula. Cerita dulu speaker tak macam sekarang. Speaker ni mau habis dekat 30-40 ribu, insyaAllah. 50 ribu speaker je belum PA system, insyaAllah. Barakallahu ta'ala anhu. Orang dulu tu pakai apa, speaker marhaban tu yang corong tu. Marhaban ya marhaban. Kejap ada kejap tak ada tu, masya-Allah. Itu masjid dulu yang suruh-suruh dulu corong, masya-Allah. Boleh dijadikan hujah, orang belakang tak apa dengar khatib cakap, masya-Allah. Maka orang yang tak berapa dengar tadi tu, dia boleh ambil Quran atau dia ambil tasbih, dia duduk berzikir saja. Dia boleh baca Quran perlahan dia lah. Wallazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabba minhu ibtigha'an. Sebab kenapa? Sebab dia tak dengar khutbah tadi kerana terlalu jauh. Allah tabarakallah taala. Tapi sekarang tak payahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekolah menengah sendiri dia boleh dengar. Allah tabarakallah taala. Sampai sekolah boleh dengar bunyi speaker ni, insyaallah. Kalau azan tu siap masuk dalam bilik-bilik tidur boleh dengar lagi. Allah tabarakallah taala. Jadi tak ada alasanlah kita nak buat yang lain daripada itu, melainkan kita mendengar apa yang dikatakan oleh khatib. Ini dia. Jangan kita bersibuk pada benda yang lain. Taip. Jadi itu dia yang dibunuh rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Adab yang ke-17 akan kita sambung pada pengajian akan datang, insyaAllah tabarakallah ta'ala. Ada sikit pesanan daripada pengarang kita, apa nama, Ustaz Muhadir Haji Jul. Dulu saya ada dapat satu amalan daripada beliau. Amalan ni saya kongsikan, iaitu amalan ni beliau ambil daripada Syekhuna Syekh Nuruddin bin Abdullah Marbu Al-Banjari Al-Maki. Syekh Nuruddin bagi pada Ustaz Muhadir dan Ustaz Muhadir bagi pada saya. InsyaAllah. Itu periwayat dia begitu. InsyaAllah. Dan saya sendiri jumpa dengan Syekh Nuruddin dan Syekh Nuruddin mengulangkan kembali apa amalan ni. Iaitulah pesannya baca ayat kursi apabila sambut hari lahir. InsyaAllah. Hari lahir sampai katalah hari lahir kita ialah 2 hari bulan 2 besok. InsyaAllah. Besok 2 hari bulan 2 ataupun menyambut tahun baru. Bacalah ayat kursi sebanyak 360 kali. Insya-Allah tabarakallah. 360 kali baca ayat kursi bila hari lahir. Insya-Allah tabarakallah taala. Mengapa? Kerana bila orang yang membaca ayat kursi pada hari lahirnya ataupun pada tahun barunya, dijaga Allah dia dalam tahun itu tidak akan berlaku zina kepada diri dia. Insya-Allah tabarakallah taala. Ini amalannya. Ya, orang yang baca ayat kursi sebanyak 360 kali dengan syarat, dengan niat minta lindung pada Allah taala, maka dilindungkan Allah taala daripada zina, daripada liwat, daripada kelakuan-kelakuan sumbang mahram pada tahun itu oleh Allah Subhanahu taala pada dirinya. 360 kali. Diskaun boleh Ustaz? Tak boleh. Menteri Pengangkutan pun kata saman dah tak ada diskaun, jadi lagi nak buat amal tak ada diskaun. Syata barakallahu taala anhu. Jadi buat 360 kali insyaallah. Apa kefadilat dia? Fadilatnya dielakkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ia terjebak dengan zina, insyaallah. Zaman ni ayah anda taala, zina kita tak payah cakap di bibir dah. Dia di mata dah boleh nampak belaka, insyaAllah. Tepi-tepi jalan. Hadis Nabi dulu mengatakan zina akan berlaku di tepi-tepi jalan, insyaAllah. Kita duk bayang ada orang zina tepi jalan dan sebagainya. Ya, memang betul. Ada juga berlaku di negara-negara barat, zina-zina tepi jalan. Saya minta maaf lah. Tak payah negara barat, Timur Arab sendiri pun
ketika di Mesir, saya sendiri nampak di halakah-halakah tepi Hadikatul Azhar tu, Masya Allah, anak-anak muda daripada kalangan orang Mesir ni, biasa Mesir bukan Mesir Arab yang Islam lah, biasa daripada Ortodok, Masya Allah Ta'ala, di tepi-tepi taman-taman bunga tu, mereka melakukan perkara-perkara yang tak berapa nak baik lah, Masya Allah. Zina, hakikat sebenarnya nak disebutkan zina itu berada dalam poket-poket kita pada hari ini, Masya Allah Ta'ala. Keluar je, pop, puff, keluar dia, Masya Allah. Benda tak endak, buka lain-lain keluar. Masya Allah Ta'ala. Ini bukan apa benda pula, ini kata pak di pakcik tu. Nampak cermin mata tak? Apa benda ni? Sudah mengarut. Bukan orang muda je, baik yang tua, Masya Allah. Yang lebih sedih, Masya Allah. Semalam punya cerita pun kita lihat. Satu pendakwah bebas, Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala lindungkanlah kita semua daripada yang demikian rupa. Ditangkap khaluat dalam kereta, Masya Allah Ta'ala. Masya Allah ada satu pendakwah bebas yang agak terkenal lah. Ditangkap khaluat dalam kereta dengan pelajar. Ya'udzubillah, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada kita. Bukan muda pun, dah dekat 60 tahun dah umur pendakwahnya pun. Patutnya lagi takut dia pada Allah Ta'ala. Itu yang kita takut. Ya'ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hei orang beriman, kenapa kamu cakap benda baik, kenapa kamu cegah benda buruk, tapi kamu buat, kata Allah Ta'ala. Allah dah tegur macam tu. Itu kena muasabah diri. Kadang ni sebelum kita buka kitab ni, tengok dulu. Allah, kena pada diri aku tak? Kena pada diri aku. Itu orang manfaatkan ilmu. Kalau dia baca kitab yang dia nampak orang, oh ini jiran aku ni, oh ini susah tu lah ni, oh ini nak. Dia nampak orang, gitu hati dia belum lagi cenderung kepada manfaat. InsyaAllah barakallah Ta'ala. Kalau dia buka kitab yang dia nampak semuanya dia, dia, dia. Allahu Akbar, buruknya perangai aku. Ya Allah, ya ada ke aku, ada aku, ada ke aku. Ha, begitu maknanya minta ampun pada Allah, sedang Allah peliharakan hati dia saat ketika itu. Ini dia. Jangan kita buka kitab ngaji ilmu kerana nak bantai orang, kerana nak mengentam orang. Tak, ni janganlah lakukan ini demikian rupa. InsyaAllah, kita akan sambung lagi adab yang ke-17. Pada pengajian yang akan datang, insyaAllah, tabarakallah Ta'ala. Taib. Jadi sebelum tangguh pengajian pada malam mulia ni, saya buka ruang soalan. Kalau ada yang ingin bertanya, falia tafaddal ma'jur. Sila juga. Taib. Sebabnya kadang-kadang saya ada sekali saya pun ke Mustama lah. Untuk dekat. Macam mana? Jadi merah ni tidak. Di Perak ada dah Datuk Mufti dah keluarkan jawapan dah. Datuk Mufti mengatakan tentang angkat boleh, tak angkat pun boleh, insyaAllah. Jadi hukumnya harus mengangkat tangan. Sebut begini, harus. Harus. Pada saya begini, kita termasuk dalam golongan, ini kata ulama, kita petik kata ulama, saya tak ada kata apa pun. Kita membantu. Ta'awanu alal birri wa taqwa, tu dalil dia. Berbantu-bantulah kamu dalam melakukan kebajikan dan ketakwaan. Ketika saya kaitkan dengan satu hadis Nabi SAW, idza qala imamud du'a fayaqulul amin. Apabila imam mengatakan doa, hendaklah kamu mengatakan amin. Imam di situ bukan maknanya imam yang tengah sembahyang tadi itu. Al-imamu itu mana pimpinan, insyaAllah. Siapa saja yang memimpin kamu pada ketika itu, dia mengangkatkan tangan untuk berdoa, katakan amin. Jadi khatib tadi, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Jadi kita angkatlah tangan, bantu dia. Amin. Mudah. Mudah-mudahan daripada yang 40 orang tadi, ada salah seorang terkena kalau imam punya doa tak makbul, ada yang mengaminkan tadi makbul. Kita niat tolong imam. Kalau tak nak tolong diri sendiri pun tak apa, niat tolong imam. Tolonglah imam. Ha, imam tengah doa, kita tolong sampai, tolong tolakkan doa tu sampai ke atas, insyaAllah. Nak kata istilah, istilah mudah faham lah. Hakikatnya bukan dalam doa begitu, insyaAllah. Kata-kata, amin, amin. Apakah nak diam saja dengan tidak mengangkat tangan ataupun saya lebih menganjurkan supaya angkat tangan. Kerana berdasarkan hadis tadi, Nabi kata apabila imam mengatakan, apa ada imam kamu bacakan doa, yaqulul amin, katakan amin. Siapa saja berdoa. Kalau kadang-kadang guru cakap, kalau di Malaysia ni tak apa-apa meriah, kalau di Indonesia meriah. Subhanallah Ta'ala. Moga-moga kita sekaliannya diberikan manfaat. Amin. Dan moga-moga kita diberikan afiat oleh amin. Amin. Asal perkataan moga-moga ataupun semoga itu doa. Subhanallah Ta'ala. Tapi kita siap kadang ustaz ni macam, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita inayah dan taufik saya hidayah. Dia pun menung. Kalau sana pantang tak habis lagi orang macam doa. Semoga amin. Dia dah amin dulu. Subhanallah. Amin. 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 Yang amin tu satu masjid. Bukan satu, dua, tiga orang. Satu masjid. Amin. Sebab mereka ni memang mendambakan ada orang tolong doa untuk dia. Subhanallah. Ya Allah, mudah-mudahan diampunkan dosa bagi orang-orang. Amin. Ya Allah. Itu mana kata guru kita, Al-Ustaz Nazrul Nasir.
Kalau ada orang daripada pendakwah ataupun orang mengatakan semoga dengan kebaikan, katakan amin insyaAllah. Jadi ini kan pula khatib yang memang betul-betul kita beri tumpuan kepada dia ketika dia mengatakan semoga Allah Ta'ala berikan inayah dan taufik wasihata wasalamatan minka min ahli salam. Itu khutbah Selangor misalkan. Kalau khutbah Perak daripada Sultan Perak, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Syah ibn al-Marhum, Sultan Azlan Muhibuddin Syah al-Maghfurlah, dan juga kepada Tengku Pemaisuri, Pemaisuri Perak Tengku Zahra Salim, serta kerabat serta rakyat sekaliannya. Ya Allah, jadikanlah, lapangkanlah rezeki kepada para fuqara dan masyakin. Diberikan juga, amin. Kita tolong amin, amin. Tapi tak payah sampai amin. Kekal masjid tak payah. Pun untuk semalam Jumaat tadi, amin tu sekadar dengar telinga kita saja. Ha, itu dia. Maka kalau tanya dengan saya, yang mana lebih afdal? Afdal diaminkan doa imam tadi. Wallahu a'lam. Namun apabila orang yang tak mengaminkan, bukanlah berdosa, tak berdosa pun. Jadi ini saya sebutkan kedua-duanya. Yang tak amin tak berdosa, yang amin dapat pahala, tolong bantu. Syukur tabarakallah ta'ala. Wallahu a'lam. Ada lainnya? Ha? Baik, ada soalan. Soalannya, apakah hukum pakai minyak rambut berwarna sehingga rambut berubah mengikut warna minyak rambut? Ni yang fashion sekarang ni lah, yang budak-budak pakai warna biru, warna jingga, warna purple tu, Masya Allah. Jadi apa hukumnya pakai yang demikian rupa itu tadi sehingga dia merubah warna rambut? Persoalan sekarang ialah merubah kekal ataupun merubah sementara. Itu dia ada dua tu. Merubah kekal dia jadi mewarnakan rambut. Dalam tu dia dalam bab mewarnakan rambut ataupun semir. Dalam Syama'il Muhammadiyah panggil semir. Kalau menyemir rambut tak kira apa warna dibolehkan kecuali hitam. Warna hitam tak boleh buat color rambut. Dia tengok uban dah banyak di kepala, dia pergi beli hitam telajak laris. Ini hitam tu masya-Allah tabarakallah, dia sapu ni kepala ni hitam balik rambut. Itu kata Mufti Ibrahim Bamad, hukumnya haram mewarnakan rambut dengan warna hitam. Adapun yang lain daripada itu dibolehkan. Namun dapat sunnahnya dengan mewarnakan warna merah atau warna oren. Itu dia. So, sebab kalau kita tengok maulana-maulana daripada India tu, oren jadi menjanggut. Masya-Allah ta'ala. Kita tengok masyai-masyai tu kadang daripada Hadramaut Yaman, merah janggut dia. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Apa? Karena mengambilkan sunnah tadi, warnanya tu tadi. Adapun dia pakai minyak warna rambut, minyak tadi berwarna, lalu dia pakai pada kepalanya, namun bila dicuci hilang, itu tak menjadi mengapa. Saudara, tak ada masalah. Asalkan tidak ada unsur yang haram diletakkan. Kata jadinya merah tadi disebab ada campuran darah khinzir contohnya. Contoh kata masya-Allah. Maka ketika itu tak bolehlah. Namun adapun kalau dia pakai tadi warnanya boleh hilang, tak menjadi masalah. Boleh. Tapi kita ni pegang pada hadis Nabi. Nabi kata apa? Man tashabbaha biqaumi fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikut sejejak satu kaum itu, maka dia tergolong dalam kalangan kaum itu. Ini kata Nabi SAW. Kalau itu pakaian orang, Nabi SAW dulu sikat rambut macam mana? Nabi sikat rambut dulu ke kanan dan ke kiri. InsyaAllah ta'ala anhu. Kanan dan ke kiri. Jadi didapati orang Yahudi menyikat ke sebelah kanan, orang Nasrani menyikat ke sebelah kiri. Lalu apa Nabi SAW buat? Nabi menukarnya dengan menyikat ke belakang. InsyaAllah ta'ala anhu. Dan ada waktunya Nabi tak sikat rambut Nabi. Hingga ada Aisyah kata, aku dapati Nabi tak menyikat rambut hingga 3 hari. InsyaAllah ta'ala anhu. Barulah Nabi SAW pakai balik. Kenapa? Karena rambut Nabi banyak minyak. Rambut Nabi banyak minyak. Cuma cukup jari je. Tak payah pakai sikat. Itu dalil dia. Masya Allah. Kata kita hari ni rejoice lah. Dengan jari pun boleh lurus. Masya Allah. Tabarakallah ta'ala. Masya Allah. Jadi Nabi SAW rambutnya cantik hingga menggunakan jari. Tak perlu sikat 3-4 kali. Namun apabila ia terkait dengan suatu kaum, maka kita ubah ia. Jangan diikut-ikut. Itu yang pentingnya. Wallahu'alam. Pakai biru ngapa? Ustaz, sekarang budak raver semua rambut biru, Ustaz. InsyaAllah. Habis warna purple? Budak purple ni budak hipster. InsyaAllah. Jadi dia pun pakai ngara nak ikut raver dengan hipster. Tashabbaha bihum kaum. Maka dia mengikuti akan satu kaum, tergolong dia dalam kaum tersebut. Wallahu'alam. Ada lain? Tak ada lain, insyaAllah. Jadi untuk malam ini sekadar itu, kita akan sambung pada hadis yang adab yang ke-17 pada pengajian akan datang, insyaAllah. Setelah daripada solat isyak nanti, kita ada majlis taklim intaniyah bagi membahaskan 3 buah kitab. Yang pertama namanya kitab Tafsir Al-Fatihah. Itu lama juga ada, insyaAllah. Tafsir Al-Fatihah. Yang kedua kita baca kitab Syarah Hadis Jibril.
Yang ketiga, kita bahas kitab Adab Sulukil Murid, adab mendekatkan diri pada Allah Taala. Jadi setelah daripada solat Isyak, insya-Allah tabarakallah taib, pengumuman satu lagi, insya-Allah dijemput sekalian sidang jemaah sekaliannya untuk sama-sama kita mengimarahkan masjid ini pada esok maghrib, insya-Allah. Kerana besok maghrib akan didatangi oleh Al-Syaikh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. Ha ni. Namanya ada pada kitab ni, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Jadi kalau besok dia ada yang bawa kitab ni, masya-Allah, datang bawa. Nanti jumpa Syekh, kitab ni Ustaz Ridwan ajar sini, minta autograf sikit Syekh. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Ha, jadi beliau pun akan letakkan tangan di situ ataupun ala kulli hal apa-apa sajalah. Yang penting kita jumpa dengan orang yang mentahkik kitab ni. Baik kitab lama, kitab baru, beliau lah yang tahkikkan ke dalam bahasa yang ini. Masya-Allah tabarakallah. Asal kitab dalam bahasa Arab, lalu ditahkik ke dalam bahasa apa ni, bahasa Melayu, insyaallah tabarakallah taala anhu. Taib, insyaallah nanti kalau yang pakai kitab keras, kalau Syekh Fahmi datang besok, dia ada belakang ni ijazah, ijazah kitab nama dia, insyaallah. Jadi beliau akan tanda tangan, kalau siapa yang ngaji kitab ni, maklum saya ngaji kitab ni, nanti dia akan tanda tangan pada yang belakang tanda ijazah. Dia bagi tahu lah, kitab ini saya mengaji dari Ustaz Ridwan, Ustaz Ridwan ngaji dengan Ustaz Syekh Fahmi, Syekh Fahmi ngaji dengan ini sampai pada Syekh Abdul Samad Palembang, insyaallah taala anhu. Jadi aturan dia tu cantik. Jadi apa yang kita perkatakan, apa yang kita sebutkan tadi, sama dengan kehendak pengarang kitab. Dia bukan barang reka-reka. Wallahu taala alam. Kitab lama pun tak apa, walaupun tak ada tulis di belakang ijazah, bawa aja kitab Syekh, kami ngaji kitab ni Syekh, insyaAllah. Tapi tengok kalau Syekh ada kelapangan masa, jangan dia tengah sibuk-sibuk tu kita pula datang-datang. Ini adab ni penting juga dengan ulama ya, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja yang dibunda rahmatullah ta'ala. Salah silap tutur bicara saya, apa saya sampaikan tak bertepatan murad kita, pada Allah Jalla Jalalu wal Azam saya minta ampun. Pada ayah dan ibunda rahmatullah ta'ala sekalian, saya menyusun 10 jari mohon maaf di atas ketelanjuran kata-kata. Apa disampaikan jika tak bertepatan, saya mohon ditegur dengan teguran bisawab. Aku lukali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum di sairil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Nanti kita minta laungkan azan semula ya, sebab tadi kita tak berhenti azan, jadi minta untuk dilaungkan azan semula, jangan sampai kita hilang azan dengan kawasan kita, insyaAllah. Sebab kata Nabi SAW, kawasan mana yang dilaungkan azan, qaryah mana yang dilaungkan azan, dicabut oleh Allah balak daripada tempat tersebut, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina malik udri unsa wa dzakar. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلبي لا يخشع وامل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggungkan tasbih kafarah surah Al-Asr.